jumbo kaca 4 susun yang saya antar di salah satu rumah pembeli, langsung saya rakit, guys. Jadi di sini bukan hanya saya merakit, tetapi saya menunjukkan cara bagaimana merakit yang simpel. Lemari yang seperti ini yang susah untuk kita rakit ininya. Nah, jadi sebelum ini di dindingnya, ini dinding ini, terus dinding yang sebelah ini, dinding belakang dipasang bersama dengan ini, pasang semua. Setelah itu ini yang terakhir baru pasti masuk. Guys, seperti biasa ya, profesi kurir, menjual online sekaligus kurir. Jadi kali ini saya ada yang antar lagi berupa satu unit lemari jumbo. Saya lagi periksa barangnya, guys. Setelah saya periksa, saya akan antar langsung di tempat pembelinya. Kayaknya langsung dipasang. Ini saya lagi cari lemarinya. Itu item yang saya ambil itu lemari plastik, guys. Yang lemari plastik jumbo. Oke, guys, barangnya sudah saya periksa, semua aman, tidak ada kendala. Tinggal OTW di tempat pembeli.
Rakit karena yang desain lemari tentang proses mau rakit sendiri dia belum paham, belum mengerti, takutnya ada yang pecah atau ada yang patah. Jadi dia menyarankan kepada saya untuk langsung saya rakit, guys. Oke, ini saya langsung ini lemarinya, ini saya akan langsung rakit ya, kita rakit sama-sama. Oke, ini buat teman-teman, siapa tahu teman-teman semua profesinya sebagai tukang kurir. Dan tukang kurir itu biasanya di saat pengantaran kita langsung merakit lemarinya, guys. Jadi khusus lemari Alimo, terus lemari Aquase, lemari Diamond. Yang biasanya itu yang paling susah, yang paling rumit itu rak terakhir. Rak terakhir seperti ini, guys. Nah, jadi untuk lemari yang saya sebutkan tadi itu, teman-teman bisa pasang keseluruhannya dulu, pasang dinding kiri kanan belakang di atasnya. Lalu setelah pasang baru ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, guys. Nah, ini buat teman-teman yang profesi kurir. Karena kurir itu biasa langsung pas merakit lemari. Nah, bagaimana kalau tiba di rumah pembeli ternyata Anda juga tidak tahu memasang lemari. Jadi saya ajarkan ini cara simpel biar tidak repot, tidak rumit. Jadi caranya memasang lemari Alimo, Aquase sama Diamond. Rak terakhir yang bikin rumit yang ini, guys. Nah, jadi dipasang keseluruhan seperti ini. Setelah dipasang baru ini yang terakhir. Oke. Alina, ayo. Oke.
garis dan kucing. Iya. Sakit. Nah, maka setelah teman-teman pasang, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini dipastikan rapat. Nah, terus yang sudut sebelah belakang ini ada 4 sudut. Yang teman-teman perhatikan yang sudut yang di sini. Terus yang ini sama yang ini. Nah, ini ditampak di bagian bawah. Dia seperti ini. Jadi teman-teman harus perhatikan. Almer, mana tu rumah kena? Itu rumah kena tu nombat. Kau minum obat. Obat. Baik, kau tu luar tu. Kau tu. Baik. Minta yang Dia nak apa? Dia nak tanya ni. Nak muncul lah. Tanya itu nak muncul. Oke guys, ini lemari jumbo kaca 4 susun yang saya antar di salah satu rumah pembeli. Ini langsung saya rakit guys. Jadi di sini bukan hanya saya merakit, tetapi saya menunjukkan cara bagaimana merakit yang simpel, cepat, agar ya, teman-teman di saat proses perakitan nanti tidak susah. Ya, saya tunjukkan caranya bagaimana. Nah, sekali lagi saya tunjukkan bahwa lemari yang seperti ini yang susah untuk kita rakit ininya. Nah, jadi sebelum ini di dindingnya, ini dinding ini, terus dinding yang sebelah ini, dinding belakang dipasang bersama dengan ini, pasang semua. Setelah itu ini yang terakhir baru pasti masuk. Saya akan balik lagi, kebetulan lemarinya sudah selesai saya rakit. Saya akan balik lagi di gudang, siapa tahu ada pengantaran, ada rezeki di tempat lain. Oke, terima kasih yang sudah menyisihkan waktu, sudah menonton channel Adul Fatih Ramadan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.